أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam ibu kandung Suluh Budiman. Alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama di majlis pelancaran inisiatif mempromosi aktiviti 4P di UPSI. Syabas dan tahniah diucapkan kepada Profesor Dr. Suryani binti Abu Bakar, TNC PI UPSI dan juga Profesor Tajul Suhaizam bin Said, pengarah RMIC UPSI. Syukur Alhamdulillah inisiatif yang proaktif ini akan dilaksanakan untuk mempromosikan semua hasil-hasil penyelidikan dan inovasi di UPSI. Ianya bertujuan untuk mewawarkan pelbagai aktiviti-aktiviti penyelidikan, pengkomersialan dan inovasi ahli-ahli akademik di seluruh UPSI. InsyaAllah akan ada tiga inisiatif utama yang akan dilancarkan, iaitu yang pertama UPSI Inomat Shop, di mana kita mengadakan sebuah platform digital di mana kita memasarkan semua hasil-hasil 4P karya ahli akademia di seluruh UPSI. Dan seterusnya adalah inisiatif e-coffee table produk inovasi UPSI, di mana coffee table ini juga akan memaparkan semua hasil-hasil yang ada untuk kita komersialkan dan seterusnya membantu masyarakat serta industri di luar sana. Dan seterusnya inovasi ataupun inisiatif YouTube Official UPSI Edu Innovation, di mana kita akan berkongsi kepada masyarakat secara digital, secara live, secara pre-recording tentang pelbagai aktiviti penyelidikan dan pengkomersialan yang dihasilkan di UPSI. Syabas dan tahniah kepada RMIC, kepada TNCPI dan semoga budaya penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan menjadi budaya rakyat Malaysia. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan inisiatif promosi 4P UPSI. Sekian, terima kasih.